Tolong kebersihan. Mohon. Lasi kampanye kebersihan kita tolong untuk bantuannya agar bisa dibersihkan mejanya. Kita sadar, tolong kita sadar. Nanti akan terjadi kita sadar. Tidak sabar kampanyenya kebersihan atau kebersihan ini atau Mas Romadi CS timnya Mas Romadi minta bantuan nggak ada Romadi timnya Romadi tolong ke Romadi timnya Romadi siap. Waduh, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Taala, kemudian selawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga sampai kelak. Amin. Teman-teman sekalian, seperti tadi dijanjikan, kita ada press conference kedua siang ini untuk melaporkan perkembangan yang terjadi dinamika dalam ruangan sidang. Seperti biasa, narasumber kita yang sebelah kiri saya adalah Ustaz Yusuf Muwat Marta, beliau Ketua Umum GNPF sekaligus penanggung jawab acara ini. Kemudian sebelah lagi Ustaz Selamat Ma'arif, beliau adalah Ketua Umum PA 212
persaudaraan alumni 212 karena ada PA yang lainnya juga. Beliau di panitia sebagai anggota steering committee. Saya Edi Mulyadi, Sekretaris Jenderal GNPF Ulama, di panitia sebagai Sekretaris Steering Committee. Tidak membawa waktu karena kita akan mulai juga caranya. Saya persilakan pada Ustaz Yusuf Muhammad Mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami menyampaikan dari kepanitiaan tadi, yaitu alhamdulillah pada pukul 9 lewat 5 menit diperkirakan ijtima ulama dan tokoh nasional keempat telah dimulai, dan setelah pembukaan langsung dibuka oleh imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab melalui rekaman dari Makkah Al-Mukarramah, dan dilanjutkan dengan laporan dari GNPF Ulama, sambutan dari GNPF Ulama tentang diselenggarakannya ijtima, dan selanjutnya laporan dari Ketua GNPF Ulama menyangkut masalah perjalanan perpolitikan kemarin di dalam ajang Pilpres 2019, dan itu disampaikan setelah coffee break, ya, tadi sempat coffee break, setelah pembukaan ada coffee break, terus selanjutnya disampaikan laporan pertanggungjawaban dari visi politik perjuangan ijtima ulama 1, 2, dan 3, dan dilanjutkan laporan hasil kerja Badan Pekerja MPUII, yaitu sebuah aktivitas yang digagas oleh ijtima yang pertama dan diberi nama DPMPUII. Setelah itu dimulai untuk membuka sesi tanya jawab dan menerima dan menampung masukan-masukan dan aspirasi dari para peserta. Cuman dengan keterbatasan waktu hanya sempat memberikan sekitar 5 orang memberikan masukan, dan insya Allah setelah waktu istirahat sholat duhur dan makan siang nantinya akan dilanjutkan lagi pada pukul 13.30, yaitu dengan sesi melanjutkan menjawab dan menampung seluruh masukan-masukan dari para peserta, dan akan berakhir dengan kesimpulan dan merumuskan hasil dari ijtima yang keempat. Dan setelah itu kita juga akan mengadakan preskon di akhir nanti sekitar pukul 17 kalau tidak salah. Dan setelah itu insya Allah ijtima ditutup hingga pukul 5 setelah preskon nanti. Itu sementara dari saya. Langsung ya, silakan kalau mau tanya jawab nanti akan dipandu oleh Ustaz Edi, karena tadi saya dan Ustaz Selamat juga sama-sama duduk dalam posisi pimpinan sidang menunggu kelanjutan daripada setelah isoman nantinya. Silakan. Terima kasih Ustaz Yusuf Al-Marta. Tadi sedikit saya jelaskan latar belakang, ada dua laporan. Ustaz Yusuf bicara dua kali, pertama sebagai Ketua GNPF yang mengantarkan acara pada peserta-peserta. Setelah break tadi, setelah pembukaan selesai, beliau bicara menyampaikan laporan dinamika perjuangan sejak ijtima 1, 2, 3. Kenapa beliau bicara? Karena ijtima 1, 2, 3, dan 4 ini penyelenggaranya adalah GNPF Ulama. Itu sebabnya penanggung jawabnya adalah Ketua Umum GNPF Ulama. Dalam pelaksanaannya, kami selalu bersama-sama dengan PPI dan Persaudaraan Alumni 212 dan beberapa ormas lain. Itu sebagai pengantar penjelasannya. Silakan saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, kita akan sampaikan. Silakan, ada yang mau tanyakan? Jody, dari mana, Di? Indonesia. Oke, ada lagi yang lainnya?
Dari? Dari Gatra. Gatra, satu lagi? Tirto. Tirto ID. Oke, jadi duluan nih. Iya, apa masukan dan evaluasi yang menarik di sesi pertama tadi yang disampaikan oleh peserta dan menjadi dinamika dalam forum tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua? Iya, kemarin sempat disampaikan kalau ada komisi-komisi begitu, apakah di sini dibagi komisi begitu pembahasannya, kemudian dinamikanya seperti apa? Yang kedua, siapa tokoh-tokoh penting yang hadir baik dari nasional maupun dari daerah? Ini mungkin agak sedikit dengan bicara tentang apa namanya, kan sebelumnya kan GDF sendiri kan berkoalisi gitu dengan beberapa partai seperti Partai Gerindra, PAN, PTS dan lain-lain untuk mengusung capres dan cawapres dari 02. Nah kemudian untuk hari ini, apakah dari partai-partai yang memang sebelumnya berkoalisi itu diundang dalam pertemuan ini, istimewa ulama keempat? Kemudian kan pada Pilgub dan Pilpres kemarin juga KNPF, FPI dan lain-lain juga mengusung koalisi keumatan. Dan kemudian apakah dari hasil pertemuan ini nanti, mungkin nanti ya, setelah pembahasan, apakah akan juga ada membicarakan tentang koalisi keumatan pada pemilihan-pemilihan selanjutnya seperti Pilkada 2020? Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama itu risiko datang terlambat. Ya. Langsung saja pertanyaan judi saya serahkan kepada Ustaz Yusuf Akwarta. Ya. Jadi dinamika yang terjadi di dalam sesi pertama tadi yaitu beberapa masukan-masukan agar kita sebagai keumatan mengkaji ulang dan menentukan langkah ke depan. Karena apakah dengan langkah-langkah yang kemarin kita berkoalisi atau bersama-sama dengan partai perpolitikan, apakah layak diteruskan atau itu akan menjadi satu pemikiran, itu salah satunya. Yang kedua, kita di menerima masukan-masukan yang sifatnya perjuangan ini harus berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi tidak asal ngikutin atau mengikuti aturan-aturan atau cara-cara yang tidak lazim yang dijalankan oleh para ulama. Dalam arti kata hanya memandang dari sisi politis tapi mengesampingkan dari sisi agama. Nah yang selanjutnya yang hadir tadi mungkin Ustaz Selamat kalau ini satu-satu bisa disebutkan siapa saja yang hadir tadi. Iya baik, kawan-kawan sekalian, saya tambahkan pertama memang tadi dari 5 tokoh yang kita berikan kesempatan pertama untuk memberikan masukan kepada kita, memang rata-rata mereka mengevaluasi dulu, mengevaluasi tentang apa yang sudah terjadi di bangsa dan negara ini, termasuk evaluasi jalannya Pilek dan Pilpres. Dan rata-rata memang evaluasi di mereka sangat-sangat kecewa dengan pelaksanaan Pilpres kemarin. Nah kemudian mereka memberikan masukan-masukan. Ada yang mengatakan bahwa masukan buat kita sudahlah, nggak perlu lagi kita berjuang bekerjasama dengan partai politik. Ada yang mempertimbangkan dengan cara yang lain. Ada yang mempertimbangkan kemungkinan masih bisa bergandeng tangan dalam satu tujuan yang sama. Tapi itu baru 5 dari sekian. Nah nanti Ba'da Dzuhur itu kita akan mulai per provinsi. Kemudian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, dan lain sebagainya. Ulama-ulama, tokoh-tokoh yang akan memberikan masukan tiap-tiap provinsi supaya nanti kita bisa kalkulasi mayoritas ingin arahnya kemana. Tadi yang sudah memberikan masukan kepada kita ada Kiai Akhir Zaman, Zulkifli Ali, kemudian Gus Nur, kemudian ada dari Jawa Timur, setahu dari Kediri, kemudian juga ada masukan tadi dari siapa lagi tadi? Sendiri. Oh dari Gresik ya, dari Gresik, dari NU Gresik, dan tokoh yang lain yang sudah ada Gus Aam dari Jombang, salah satu cucu pendiri Nahdlatul Ulama, juga hadir tadi. Kemudian Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia juga hadir, akan berikan masukan.
kemudian Pak Ismail Yuswanto juga hadir tadi saya lihat, dan tokoh-tokoh yang lain. Untuk tokoh partai politik sekali ini memang kita tidak mengundang tokoh partai politik sehingga memang tidak hadir. Kemudian yang berikutnya, untuk pertanyaan ketiga, ya kita lihat aja nanti masukan-masukannya. Karena kita sampai dengan asyar masih menerima masukan-masukan dari berbagai daerah tadi. Kalau nanti mau dikerucutkan ke tiap-tiap bidang setelah kita dengar masukan, yang jelas memang pada asyar kita akan bahas draft tentang sikap kita terhadap keadaan yang ada dan arah perjuangan kita ke depan apa sih. Jadi insya Allah di jumpa pers yang terakhir nanti, teman-teman media bisa dipersilakan naik ke lantai 10 nanti untuk mendengarkan bersama hasil atau rekomendasi tim ulama 4, sekaligus di situ ada sikap dan arah perjuangan kita ke depan. Saya pikir itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya tambahkan tadi dari pertanyaan yang ketiga ya. Hari ini tidak ada sidang komisi karena memang tidak dibentuk komisi-komisinya, karena kalau mau membentuk komisi paling tidak memakan waktu 2 hari. Karena ijtima' 4 ini diadakan dari pagi hingga sore, maka tidak ada lagi komisi-komisi. Sekian. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi memang kita beri kesempatan seluas-luasnya pada peserta yang memang sengaja kita undang, para ulama, tokoh kiai yang memang punya akar kuat di daerah untuk memberikan, mengeksplorasi forum secara maksimal, memberikan masukan-masukan, bahkan kalau mungkin kritik segala macam kita terima. Itu sebabnya begitu kita selesai pembukaan acara tadi, ada materi pertama, kita maksimalkan berbagai masukan-masukan dari para tokoh-tokoh dari daerah-daerah. Tambahannya itu, silakan kalau ada sesi kedua. Yang kedua dari mana? CNN. Ada lagi? Cukup satu. Ah, tadi? Muslim Choice. Muslim Choice. Ya, bahkan. Ustaz, mau nanya sedikit lagi tadi, sebutin Pak Ismail Yuswanto datang itu dia sebagai perwakilan HTI atau seperti apa, terus apakah sudah mendapat kesempatan berbicara dan berbicara dengan apa? Apakah dari Ijtima' Ulama ini ada pembahasan tentang pemulang Habib Rizik? Termasuk juga apa, apakah ada wacana pembuatan partai politik? Oke. Ini materinya berat, biar Pak Ketua main yang... Ini mungkin lebih memperjelas tadi, kan apa namanya, apa alasan tidak meminang partai politik? Itu tadi pagi sudah dijelaskan bahwa kami di GNPF, di Persaudaraan Alumni 212 di FPI, itu sudah sepakat para ulama di sana, bahwa kita sudah selesai soal konsentrasi pilpres pemilu ketika MK membacakan kemenangan 01 atas 02. Sudah selesai, itu sebabnya kita evaluasi. Berarti seperti ketua kita, seperti semua warga katakan, kita evaluasi, apa sih kekurangan, kelemahannya tadi. Ditambah nanti masukan-masukan tadi. Ya. Untuk pertanyaan yang dua tadi, silakan ketua. Jadi begini, ijtima' hari ini itu membahas dan mengevaluasi hasil kerja ijtima' 1, 2, 3, yang di mana 1, 2, 3 ada keterkaitan dengan koalisi keumatan atau melakukan mendukung paslon 02. Karena telah selesainya pemilu, selesainya masalah itu, dan dari paslon 02 pun telah membubarkan BPN dan telah membubarkan koalisi. Jadi kami juga tidak mengundang partai-partai karena kami akan membahas kinerja kami dengan perjalanan yang kemarin dengan koalisi partai dan koalisi-koalisi yang lain. Jadi itulah inti kenapa kami kembali seperti ijtima' yang pertama diadakan, awalnya juga dibuka tanpa dihadiri oleh partai-partai. Tapi baru pada hari yang kedua, setelah keluar rekomendasi, barulah mereka diundang. Nah, jadi di situ jelas. Nah, mengenai Pak Ismail Yuswanto, Pak Ketua yang menjawab. Iya, Pak Ismail Yuswanto itu kan salah satu tokoh
di negara kita, salah satu aset bangsa, salah satu intelektual di negara kita. Maka kita mengundang beliau karena memang bagian dari tokoh anak bangsa yang memang ada di negara yang kita cintai ini. Kebetulan beliau tidak belum memberikan masukan, belum diberikan kesempatan karena tadi keburu zuhur ya. Tapi kalau memang nanti ada waktu beliau akan memberikan masukan, ya pasti kita persilakan agar semua peserta juga bisa mendengarkan masukan dari beliau. Tokoh yang tidak bisa dipungkiri, beliau juga punya posisi masa yang konkret dan jelas. Itu yang menjadi pertimbangan kita kenapa beliau diundang pada hari ini. Cukup. Dan Ismail Yusanto diundang sebagai pribadi, tidak sebagai atau mewakili organisasi. Di pribadi ya. Iya, beliau juga punya pesantren lah. Kita nggak punya kayak pesantren. Beliau punya pesantren ya, punya sekolah. Ada lagi? Cukup ya? Oh. Jadi karena istimak ini diadakan oleh GNPF PA212 dan FPI itu ketua dewan pembina imam besarnya adalah Habib Rizik Syihab. Jadi setiap agenda-agenda kita selalu membahas tentang bagaimana status dan nasib Habib Rizik Syihab yang sekarang masih berada di luar negeri. Dan ijtima 4 tadi dibuka juga langsung oleh Habib Rizik. Jadi mustahil kita tidak membicarakan masalah kepulangan Habib Rizik. Tapi itu semua berpulang kepada usulan dan masukan-masukan dari peserta yang insya Allah kita dapat rangkum, dapat kita ketahui secara lengkap setelah selesainya ijtima nanti pada sore hari. Ya, gitu ya. Kalau soal Habib kan guru-guru kita, Pak Ustadz Yusuf Nurwata, Kiai Sobri, Kiai Selamat kan sudah ketemu langsung terakhir juga. Dia jelaskan bahwa beliau bukan tidak mau pulang, ya kan? Kita sama-sama kita tahu ya, tidak bisa pulang. Gitu. Oke, yang lain cukup ya. Kita mau mulai lagi soalnya untuk sesi siang dengan para ulama. Demikian saya kira, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman sekalian. Dan jadi saya terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Ya, sampai saat ini. Iya nanti. Tapi itu habis tanggal lagi. Ini kemarin kita sudah berupaya untuk melakukan perpanjangan sejak kapan? Sejak habis ya. Dari tanggal 20 itu sudah mengajukan. Hari terakhir habis SKT dari FPI sudah mengajukan perpanjangan. Sampai saat ini belum bisa keluar karena ada beberapa berkas yang masih diminta oleh Departemen Dalam Negeri dan kita sudah penuhi. Sekarang tinggal nunggu yang rekomendasi Departemen Agama. Kalau nanti sudah turun ya kita ajukan. Ya seperti yang lalu-lalu lah. Dan yang lalu itu nggak ada masalah ya. Jadi kami juga yakin kalau pemerintah punya etikat baik, mengayomi seluruh anak bangsa, mengayomi seluruh ormas-ormas yang ada, ya harusnya nggak ada masalah. Ya tinggal tunggu saja. Jadi kalau semua berkas yang diminta sudah kita penuhi, kemudian tidak keluar ya timbulan tanya besar nanti. Ada apa? Apakah betul nih rezim ini memang mentarget TPI begitu? Biasanya seberapa lama sih keluar? Biasanya dengan Departemen Agama itu nggak ada masalah ya biasanya. Ini yang justru lama itu dari Departemen Agamanya. Tapi kemarin sudah ada langkah dari Departemen Agama, dialog, diskusi dengan kita. Pasal yang masih suka dipersoalkan, yang perlu penjelasan dari kita adalah pasal 6 tentang penegakan khilafah nubuwah. Itu yang perlu penjelasan. Kita sudah jelaskan 10 langkah yang kita ambil, termasuk penyatuan mata uang. Dan saya pikir mudah-mudahan setelah kemarin diskusi dengan kita, Departemen mereka akan segera mengeluarkan rekomendasi. Kalau keluar, langsung kita serahkan ke Departemen Dalam Negeri. Mengapa khilafah kok dipermasalahkan? Ya, mungkin kan ya masukan-masukan lah. Mereka ingin lebih jelas, ingin lebih gamblang tentang khilafah. Karena mungkin kawan-kawan di teman-teman negeri belum paham betul yang dimaksud dengan khilafah nubuah yang ada di anggaran dasar rumah tangga FPI itu. Makanya perlu penjelasan dari kita. Tapi saya yakin ketika sudah ada penjelasan,
kami yakin bahwa mereka melakukan rekomendasi. Terus Presiden Jokowi juga pernah menyatakan kalau kekurangan Pancasila ya nggak akan panjang. Emang sebelah mananya gitu? Nah, ya itu yang kita bingung. Mananya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila gitu kan. Dan kita udah 21 tahun tidak ada masalah gitu kan, bahkan kita NKRI harga mati, di setiap bencana kita hadir. Oleh karenanya justru Pak Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia gitu kan, mana yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, harus bisa menunjukkan kepada kami, jangan menjadi berita hoax dan nanti fitnah yang berkepanjangan. Kemarin menjelaskan hilafan nubuahnya gimana Ustaz? Menjelaskan hilafan nubuahnya kemarin? Iya, kalau kemarin kan kita bukakan penjelasannya ya, yang 10 poin itu bahwa yang dimaksud dengan kita ingin ada hilafan nubuah itu, pertama langkah kita itu bagaimana memperkuat organisasi Islam OKI ya, supaya negara-negara Islam itu bisa jauh-jauh bersama. Kemudian kita juga mengusulkan bagaimana negara Islam itu, negara-negara berbasis masyarakat Islam itu ada mata uang, euro bisa ya kan, dan gak ada masalah dipersatukan. Kenapa giliran kita ingin menyatukan dengan umpamanya mata uang dinar untuk negara-negara yang mutas muslim jadi dipermasalahkan, kan timbul tanya juga kan begitu. Kemudian juga kita ingin memperkuat kerjasama antar negara-negara Islam. Kita ingin misalkan Indonesia dengan Malaysia kan sama-sama mayoritas, tidak usah pakai paspor dan lain sebagainya. Sebenarnya langkah-langkah menyatukan umat sebetulnya yang ada di Indonesia ini, itu yang kita ingin terapkan. Ustaz, kemarin PA212 berencana untuk mendepak Pak Amin Rais dari... Gak ada rencana itu. Itu tempo saja yang melintir. Saya sudah konfirmasi dengan Novel, kalimatnya seperti apa, nggak ada kalimat itu. Nggak ada kalimat itu. Dan itu pernyataan pribadi ya. Kalau secara organisasi, bahwa Pak Amin Rais itu Ketua Dewan Penasehat berdasarkan Munas yang pertama di Cisarua dan akan berakhir pada bulan Maret 2020. Jadi kami pastikan tidak ada pergantian Ketua Dewan Penasehat sampai dengan Maret 2020 sesuai dengan anggaran dasar kita. Terus ini menurut Ustaz, apakah khilafah itu yang dimaksud Jokowi berkaitan dengan Pancasila? Ditanya ke Pak Jokowi dong. Menurut dugaan Ustaz ya. Kan beliau menyebut ideologi ya yang berkaitan dengan Pancasila. Nah itu kan masih pernyataan yang multitafsir ya. Kan kalau dibilang komunis, KSPI nggak mungkin komunis. Iya. Kalau khilafah kan sering dituding oleh presiden sebagai pertentangan dengan Pancasila. Itu presiden yang bisa jawab, bukan saya yang bisa jawab. Tugas kami ketika ditanya yang ada di anggaran dasar ya kami jelaskan begitu. Dan saya pikir gini, Departemen Agama yang lalu nggak ada masalah ya. Departemen dalam negeri 5 tahun yang lalu nggak ada masalah. Jadi saya pikir tidak perlu lah mengadakan sesuatu yang tidak ada begitu. Kali ini dipersulit kah menurut Ustaz dibanding sebelum-sebelumnya? Iya ya, yang kita rasakan itulah. Yang kita rasakan. Emang sebelumnya hanya berapa hari sih prosesnya? Biasanya enggak. Sebelum berakhir masa bisa sudah selesai biasa. Ya. Jadi ini terlalu lama, sebulan-sebulan lebih begini ya? Iya lamanya. Apakah... Mungkin ada, katanya sih kan ada perubahan undang-undang ya? Katanya, tapi Pak Haji Munarman yang memang sekum yang paham betul lah. Ya Ustaz, kata Bang Munarman juga dari Undang-Undang Ormas itu tidak mengharuskan Ormas terdaftar di pemerintah. Ya, itu kan keputusan MK, bukan keputusan Munarman. MK kan memang begitu. Jadi bukan dari Munarman ke MK kan begitu. Artinya sebetulnya kita si FPI tidak terlalu berpengaruh. Ini menunjukkan bahwa kawan-kawan FPI itu taat hukum, taat aturan, ikut konstitusional. Bagi kami ada SKT, nggak ada SKT, tetap jalan kegiatan yang telah kami laksanakan. Dakwah nggak ada yang larang, dan dakwah kami di mana-mana diterima oleh umat, ya kan. Kemudian kemanusiaan, setiap ada bencana kami turun. Lalu gara-gara nggak ada SKT kita nggak nolong orang terkena musibah, terkena bencana, zolim betul kita. Bisa, jadi itu kan persyaratan pemerintah. Kita sebagai anak bangsa taat kepada aturan pemerintah, makanya kita mengajukan SKT. Tapi kalau misalkan kita udah memenuhi segala persyaratan, kemudian SKT nggak keluar, ya kita ngambil pusing, kita terus dengan gerakan kita, dengan perjuangan kita. Kata Pak Sugito ada tekanan dari pengusaha underground begitu untuk SKT tidak keluar begitu. Saya belum dengar itu, jadi tanya ke Pak Sugito. Ya, saya belum dengar itu. Nah, apakah Ustaz melihat ini memang rezim semakin represif terhadap umat Islam yang ingin sehat-sehat?
Ya saya pikir perlu ada duduk bersamalah antara pemerintah dengan ulama-ulama yang tanda petik ya memiliki pemikiran politik yang berbeda sehingga tidak terlalu panjang. Jadi kalau duduk bersama dengan yang selama ini bersama-sama, saya pikir kan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi solusinya ini kan katanya dari demokrasi yang keran mengeluarkan pendapat dan sebagainya dijamin undang-undang, ya kan, tidak ada penghalang dan sebagainya. Jadi duduk bersama saja lah. Jadi tidak boleh kemudian menghakimi tanpa ada forum diskusi. Makanya apa yang terjadi dengan kawan-kawan di Kutahari nggak boleh terjadi lagi. Nggak boleh. Mestinya diajak bicara dulu, ya kan. Diajak ngobrol, kawan-kawan di Kutahari tidak kemudian mengeluarkan perpu dan sebagainya. Ini jadi nggak bagus buat negara yang demokrasi ini. Kalaupun dengan kami dianggap ada yang tidak sesuai, ya ajak kami bicara. Dialog. Kalau perlu, ayo dialog terbuka. Ditayangkan oleh salah satu televisi nasional. Ayo. Supaya umat bisa tahu. Tapi pemerintah belum mengajak dialog. Ya kan, untuk paling lain itu baru persoalan dengan SKT tadi. Ya. Nah, apakah tidak menutup kemungkinan selain HTI nanti usul HTI yang jadi nggak boleh SKT itu permasalahan juga malah nanti dicabut ya segala kemungkinan kan ada kemungkinan kemudian FPI seperti HTI bisa jadi ada kemungkinan kemudian FPI bekerjasama dengan pemerintah asal ada perbaikan-perbaikan juga bisa terjadi dan yang penting forum dialog jangan ditutup, forum dialog jangan dihentikan, terus banyak dialog itu akan menyelesaikan persoalan. Masalah-masalah kriminalisasi ulama dan persekusi yang terus berlangsung saat ini itu harus dihentikan. Ya, jangan mimpi persoalan bangsa ini akan selesai kalau persoalan-persoalan yang lalu nggak diselesaikan. Persoalan kriminalisasi ulama, persoalan Islamophobia, kemudian pemulangan HRS itu nggak diselesaikan. Walaupun dengan partai-partai koalisi, tapi dengan umat nggak akan selesai. Ini mesti diselesaikan baik-baik. Mesti diselesaikan baik-baik. Inti masalahnya pemerintah dengan Habib Rizik itu apa sehingga berlarut terus seperti ini? Ya paham lah, antum dengan perbedaan pandangan politik sebetulnya yang akhirnya jadi menjurus kepada proses kriminalisasi ulama. Terus awalnya pandangan politik dari mulai itu dari DKI Jakarta. Gimana dengan korban-korban dari FPI tanggal 21 dan 22 Mei? Apakah penyelesaiannya sudah ada? FPI membantu kawan-kawan yang ditahan pada tragedi 21-22 Mei. Jadi siapapun yang menjadi korban FPI bantu lewat bantuan hukum Kroll ya. Siapapun ya yang memang menjadi tersangka ditahan FPI bantu termasuk keluarganya kawan-kawan FPI bantu. Yang korban dari FPI sendiri ada berapa? Yang dari anggota FPI yang jadi korban penembakan segala macam. Oh enggak, kalau penembakan enggak dari FPI, enggak ada dari FPI gitu kan. Ya. Itu kan sebetulnya masyarakat ya. Jadi kita enggak boleh memetakan ini korbannya dari Persis, ini korbannya dari Dewan Dakwah, ini korbannya dari FPI, enggak bisa. Itu masyarakat ya, umat. Jadi siapapun kita enggak pandang pilih yang menjadi korban kita bantu. Dan sejauh ini advokasinya sudah sampai di mana? Ya kan udah P21, ya kita kan namingi di pengadilan. Ini waktunya dikit lagi, okay. Gak bulan. Soal ini kan, matian listriknya, listrik mati kan jadi perhatian dari masyarakat juga banyak yang mengeluhkan. Ya, pemerintah ayolah berkaca dengan negara lain. Bagaimana kejantanan, kejentelan, keberanian memimpin negara lain. Jadi, tolong dilihat, itu juga pesan saya. Di atas, mungkin wajar lebih soal kelistrikan ini, karena kan juga Enggak ada. Kita enggak ada urusan kelistrikan. Iya. Tapi nanti kalau ngasih masukan ya kita masukkan ya. Alhamdulillah. Ya. Kelistrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Alhamdulillah, press conference ini sudah selesai. Buat rekan-rekan yang ingin lunch, jadi penyusunan rekomendasi kan sudah selesai lagi sama-sama. Mohon teman-teman yang buka dan kawan masih sukses juga ada tutup dan teman-teman bisa tempat yang berbeda. Baik, aman ya? Ya, silakan. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Pendudu ada yang di Pak Pasok Sulis agar bahasanya
Komitir. Lalu setelahnya ada Ustaz Yusuf Muhammad, penanggung jawab Kedatan Istimewa Ulama. Setelah dua lagi ada Ustaz Selamat Malik, Komum Kedua Kedua yang juga Kepala Komitir. Dan saya, Edi Mulyadi, Sekretaris Steering Committee. Ya. Langsung Pak Rasul, Ustaz Yusuf Muhammad, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kepanitiaan Ijtima' Ulama dan tokoh nasional yang keempat akan membacakan keputusan Ijtima' Ulama dan tokoh nasional yang keempat. Menimbang dan seterusnya. Mengingat dengan berpedoman pada ayat-ayat suci Al-Quran yaitu An-Nisa ayat 58, An-Nisa ayat 135, Al-Maidah ayat 8, Al-Maidah ayat 42, Surat Al-Hud ayat 113, Surat Ibrahim ayat 42, Surat An-Nahl ayat 90, Surat Asy-Syura ayat 227, Surat Al-Hujurat ayat 9, serta hadis-hadis Nabi. Ada beberapa hadis-hadis Nabi yang menjadi konsideran dalam kita memutuskan rekomendasi Ijtima' Ulama. Yang keempat, Ijtima' Ulama bahwa sesungguhnya semua ulama ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat bahwa penerapan syariah dan penegakan khilafah serta amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban agama Islam. Takbir! Allahu Akbar! Oke, konstitusi NKRI bahwa dalam konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia telah diamanatkan untuk menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperhatikan pandangan, saran dan masukan peserta Ijtima' Ulama 4 bahwa melawan kezaliman dan kecurangan di Indonesia harus tetap melalui jalur jihad konstitusional. Yang kedua, bahwa pemilu 2019 adalah pemilu curang yang terstruktur, sistematis, masif dan berhutang. Ketiga, bahwa kematian lebih dari 500 petugas pemilu tanpa otopsi dan ditambah ada lebih dari 11.000 petugas pemilu yang jatuh sakit serta dirawat di berbagai rumah sakit adalah tragedi manusia yang harus diusut tuntas untuk diketahui sebab musababnya. Empat, bahwa tragedi berdarah 21-22 Mei yang menyebabkan ratusan rakyat terluka, ada yang ditangkap dan disiksa, serta 10 orang dibunuh secara sadis dan brutal. Empat antaranya adalah anak-anak, merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diproses tuntas secara hukum demi tegaknya keadilan. Menetapkan, memutuskan, satu, menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut. Dua, menolak segala putusan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan. Tiga, mengajak seluruh ulama dan umat untuk terus berjuang dan memperjuangkan. 3.1
penegakan hukum terhadap penodaan agama apapun oleh siapapun sesuai amanat undang-undang anti penodaan agama yang tertuang dalam PNPS nomor 1 tahun 1965 junto undang-undang nomor 5 tahun 1969 junto KUHP pasal 156A 3.2 mencegah bangkitnya ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme, Maoisme dalam bentuk apapun dan cara bagaimanapun sesuai amanat TAP MPRS nomor 28 tentang Romawi tahun 1966, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 junto KUHP pasal 1,107A, 107B, 107C, 107D dan 107E. 3.3 menolak segala bentuk perwujudan tatanan ekonomi kapitalisme dan liberalisme di segala bidang termasuk penjualan aset negara kepada asing maupun asing dan memberikan kesempatan pada semua pribumi tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri. 3.4 pembentukan tim investigasi dan advokasi untuk mengusut tuntas tragedi 2019 yang terkait kematian lebih dari 500 petugas pemilu tanpa otopsi dan lebih dari 11.000 petugas pemilu yang jatuh sakit serta ratusan rakyat yang terluka ditangkap dan disiksa bahkan 10 orang dibunuh secara keji yang 4 diantaranya adalah anak-anak. 3.5 menghentikan agenda pembubaran ormas Islam dan stop kriminalisasi ulama maupun persekusi dani serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 peserta simpatisannya yang ditahan di penjara pasca aksi 212 tahun 2016 hingga kini dari segala tuntutan serta memulangkan Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab ke Indonesia tanpa syarat apapun. Habib! 3.6 mewujudkan NKRI bersyariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan bakal tubuh Undang-Undang 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. 4. Perlunya istimewa ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antar habaib dan ulama serta tokoh istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama, bangsa, dan negara. 5. Perlunya dibangun kerjasama dari pusat hingga daerah antar ormas Islam dan partai politik yang selama ini istiqomah berjuang bersama habaib dan ulama serta umat Islam dalam membela agama, bangsa, dan negara. 6. Menyerukan kepada segenap umat Islam untuk mengkonversi simpanan dalam bentuk logam mulia. 7. Membangun sistem kaderisasi yang sistematis dan terencana sebagai upaya melahirkan generasi Islam yang tangguh dan berkualitas. 8. Memberikan perhatian secara khusus terhadap isu dan masalah substansial tentang perempuan, anak, dan keluarga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan agama dan budaya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pokok 40 Hijriah 1440 Hijriah atau 5 Agustus 2019 Masehi, pimpinan sidang Yusuf Muhammad Tatar, Kyai Haji Ahmad Sobri Gemis, Habib Muhsin bin Zaid Al-Atas bin Muhsin bin Ahmad Al-Atas, Ustaz Selamat Ma'arif, dan Kyai Haji Nasir Zain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbir! Ingat teman-teman, rekomendasi dari Ustaz Al-Atas yang akan ketua Ketua Ulama sekaligus juga ada pemerintah.
Saya ada waktu sedikit, silakan kalau ada pertanyaan langsung ke kolom sana, karena kita sudah langsung ada pertanyaan? Ada lagi? Cukup? Satu aja? Dari mana? Cukup. Tolong panitia panitianya satu ya. Ya. Oke, jadi silakan ini. Saya.